Viral video mobil Presiden Jokowi nyangkut saat melewati jalan rusak di Lampung, Jumat, 5 Mei 2023, Presiden membuka pintu mobilnya namun tidak turun dari kendaraan, nyangkut guys mobilnya apa gimana ya? Dorong, liter 300 keluarin. Apalagi kita Pak setiap hari lewat sini, teriak warga di lokasi pada video tersebut, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin, mengatakan, mobil Presiden Jokowi tidak nyangkut saat melewati jalan tersebut, mobil yang ditumpangi Presiden hanya berjalan pelan karena jalanan berlubang. Seperti diketahui, ruas jalan pertama yang ditinjau Presiden dalam kunjungan kerja tersebut adalah Jalan Terusan Riakudu Kabupaten Lampung Selatan. Mobil sedan hitam dengan nomor polisi Indonesia 1 yang ditumpangi Presiden melalui jalan bergelombang di lokasi tersebut, kendaraan Presiden Jokowi harus berjalan pelan dan berliuk-liuk karena banyak lubang dan kubangan air di jalan. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar jalan berkategori rusak parah di Lampung untuk segera diperbaiki. Nyangkut, Pak. Oke, Pak. Pak, turun. Pegangin, Moy. Nyangkut, guys, mobilnya, Pak. Gimana ya? Dorong. Ada 300 keluarin. Pakai dam. Apalagi kita, Pak, tiap hari lewat sini.